manajemen Persebaya mengambil langkah tegas memberhentikan Aji Santoso dari kursi pelatih. Keputusan ini diambil imbas hasil minor yang dialami Persebaya 5 laga terakhir puasa kemenangan. Persebaya mencatat hasil 2 laga imbang, 3 laga menelan kekalahan. Termasuk kekalahan 1-2 dari Persikabo pada laga Jumat, 4 Agustus 2023, sore di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Hasil ini cukup buruk bagi tim yang menargetkan juara. Keputusan pemberhentian Aji Santoso disampaikan manajemen Persebaya melalui web resmi. Biar cepat selesai, ini kesalahan ada di saya, bukan yang lain-lain, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, ini menjadi tanggung jawab saya. Tadi saya masuk ke belakang, ya oke, memang saya masukin tadi lah, karena dengan kondisi tim yang kalah, yang 2 kali draw, 1 kali kalah, saya tadi nggak itu, bukan berada apa-apa ya, karena memang saya ingin ke dalam aja, nggak ada masalah.